rumah seperti ini malah rumahnya orang kaya, teman-teman. Ini ada parkirannya, ada tamannya, dua lantai. Lebar ya. Ada halamannya juga. Nah, rumah orang kaya Korea itu seperti ini, teman-teman. Halo semuanya, selamat sore. Jumpa lagi di vlog saya, dolan bareng, konco-konco dolan bareng. Ini barusan saya beli roti. Nah, ini berhubung jalan pulang itu ada sekitaran 10 menitan, makanya saya mau sambil bikin video di sini. Oh ya, teman-teman, ini di sini di Kota Gimhae. Ini ya termasuk tempat rapi lah kalau di sini ya. Nah, di sini ada rumah sakit. Terus di sana itu ada tempat kulineran juga. Terus di sini ada apotik. Apa, terus ada CU, itu di depan itu ada CU. CU itu kalau di Indonesia mungkin seperti Indomaret ya. Nah, itu CU itu. Kalau di Indonesia mungkin Indomaret. Terus di depan sini ada toko roti juga, Paris Baguette. Nah, ini. Tapi saya tadi barusan belinya di sebelah sini. Nah, ini di sini ada toko roti. Nah, itu di dalam situ, teman-teman. Nah, itu di dalam toko roti. Oke, konco-konco semua, saya mau sambil jalan pulang sambil bikin video di sini. Ikuti video ini terus supaya kalian bisa tahu bagaimana suasana di Korea Selatan untuk sore hari ini. Oke, lanjut. Nah, seperti ini di suasana di kampungnya sini. Di sini bukan kota ya, teman-teman. Cuman di Korea itu walaupun bukan kota, rumahnya modelnya tingkat seperti ini. Karena di sini itu sangat mahal sekali untuk membeli apa, rumah pekarangan. Jadi kebanyakan orang di sini itu ngontrak ya rumahnya. Beda banget dengan orang yang memang uangnya banyak, orang kaya, mungkin yang punya perusahaan atau ya nggak tahu, pokoknya yang wira usaha terus uangnya banyak baru punya rumah, cuman rumah satu lantai gitu, punya pekarangan sendiri, punya halaman rumah sendiri. Kebanyakan kalau yang apa, yang pekerja pabrik, buruh pabrik itu ya, mungkin rumahnya kebanyakan kontrak atau apartemen, teman-teman. Apartemen juga mahal di sini. Kalau cuman pekerja pabrik, mungkin kalau yang umuran 30 belum bisa bikin apa, beli apartemen. Kebanyakan orang sini tuh kredit apartemen, dari mulai dia lulus kuliah, kerja, terus kredit apartemen, nanti sekitar umur 50-an baru bisa lunas. Kira-kira seperti itu, teman-teman semua. Nah, oke. Ini di sini tempat kontraknya seperti ini. Nah, ini kalau kalian lihat rumah di depan ini kontraknya, teman-teman. Ini kelihatan jendelanya banyak banget. Kalau jendela banyak banget seperti ini, rumahnya rumah kontrakan. Terus mungkin satu apa, satu gedung ini bisa beberapa rumah ya, bisa 10-20 rumah, tergantung seberapa besar gedungnya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, beda lagi dengan rumah di depan sini. Ini rumahnya kelihatan jelek begini ya, tapi teman-teman, di sini dia punya kebun. Tuh, kalau kalian lihat rumahnya cuman begini ya. Seperti rumah kita, rumahnya orang miskin, tapi ini malah orang kaya nih seperti ini. Ini punya kebun buah. Ini di sini kebunnya lumayan lebar nih. Ini ada tanaman apa? Kalau di sini seperti mesil, minuman mesil ya. Nah, ini mesil, buahnya kecil-kecil, ini seperti buah apa? Seperti buah kurma, tapi beda, pohonnya beda. Nah, ini kebunnya lebar banget, teman-teman, seperti ini. Itu juga ada apa, apelnya juga ada. Tuh, tuh. Nah, itu apelnya udah buah tuh. Kelihatan enggak? Nah, seperti itu, teman-teman. Apelnya kan. Nah, ini dia udah buah seperti ini. Tapi belum masak. Oke, sambil jalan ke sana, sambil jalan pulang ya, teman-teman. Nah, itu rumahnya kan modelnya seperti itu, rumah kontraknya. Di sana itu ada rumah
rumahnya orang kaya. Sebentar lagi saya tunjukin ya teman-teman, rumahnya bagus banget. Tapi nggak bisa jelas videonya karena di depan tuh ada pintu gerbangnya tinggi banget. Nah, rumah yang coklat ini malah asli orang kaya yang seperti ini. Ini dia di depan punya halaman rumah, terus punya parkiran juga. Beda dengan rumah ini. Nah, kalau ini kan kotak seperti ini. Ini kontrakan, teman-teman. Nah, itu kalau kalian lihat kan ada kipas AC 3 ya. Nah, kipas AC 3 itu berarti 3 rumah sendiri. Mungkin yang rumah lainnya ditaruh di belakang sana atau gimana, kurang tahu. Nah, yang itu teman-teman itu rumahnya orang kaya tuh. Di depan itu. Nah, itu gerbangnya kelihatan kan? Itu rumah orang kaya, teman-teman. Keren. Ini di sini ada rumah makan, ini bakaran daging babi ya. Itu banyak orang di dalam lagi pada makan, pada minum-minum. Karena orang Korea itu senang minum ya. Nah, ini teman-teman yang warna merah ini, bata merah ini. Ini seperti ini malah rumah sendiri. Begini malah ini rumahnya orang kaya nih. Ada parkirannya juga. Terus menyendiri kan. Beda dengan rumah seperti ini ya. Sangat beda sekali teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk videonya. Sampai di sini aja dulu, nggak usah panjang-panjang, nanti kalian bosan nontonnya malah. Oke, matur nuwun, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.